Ini kenapa kita disuruh ziarah orang sakit. Dia boleh menundukkan hati. Saya kalau ziarah orang dekat hospital tu muslimat, yang paling takjub dengan kebesaran Allah, kita rasa nak tanya je dekat nurse tu, tu kenapa banyak kantung-kantung air kencing kat tepi katil tu nurse? Rasa nak tanya je, tapi takut kena lompang dengan nurse kan. Tanya buat apa? Kita tak boleh ke nak kata kat dia, dah nak kencing-kencing aje lah, kenapa payah sangat? Ni nak cerita hinanya kita muslimat dirahmati Allah, Swiss nak kata aku nak kencing ni pun tak ada pada kita. Aku nak stop air kencing ni pun tak ada pada kita. Ternyata semua itu adalah mutlak kekuasaan Allah. Saya nak kencing ni ustazah, tapi tak boleh kencing. Sakitnya Allah je yang tahu. Nampak muslimat? Nak kencing pun tak boleh nak kencing. Hatta benda macam tu dialirkan, kebijaksanaan Allah bagi kepada para doktor, muslimat dirahmati Allah. Kita fikir, ya Allah, sehina itu kita ni. Bab nak buang air pun kita tak boleh buat sendiri. Kelopak mata kita ni kadang-kadang ada orang koma, mata terbuka, kita pun kata tak letih ke mata dia ni, tutuplah. Maknanya tak boleh nak tutup muslimat kalau Allah tak izinkan tutup. Jadi kat mana lagi kita nak nafikan maha besarnya Allah? Jadi ziarahlah orang sakit. Lagi kita dengar teruk sakitnya muslimat, lagi kita pergi. Tapi jangan lama-lama, ambil muhasabah diri. Ya Rab, nanti kalau aku diuji demikian, maka kagumilah orang yang diuji Allah dengan sakit masih reti bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Dia faham, dengan sakit ini Allah sedang gugurkan dosa-dosaku. Kenapa yakin sangat? Sebab Nabi beritahu. Sebab tu kadang-kadang muslimat orang nak masuk ke dalam syurga ni, masya Allah, dengan macam-macam cara diberi sakit tapi syukur pada Allah. Ingat mudah ke? Lama dia beribadah pada Allah, tiba-tiba sakit. Jadi manusia yang kufur, aku tak boleh buat apa-apa dah dengan sakit ni, dia tak bersyukur dengan sakitnya itu muslimat dirahmati Allah, maka kesian, takut seluruh amal solehnya ni terbatal di sisi Allah. Itu penting kalau kita faham nikmat syukur. Apalagi selalu menziarahi sahabat-sahabat yang sakit meskipun rumah mereka jauh dari tempat kediaman Nabi SAW. Mulianya akhlak Nabi ni muslimat. Satu hari subuh Nabi SAW tanya pada sahabat-sahabat, hari ni pelik ni aku pergi masjid ni, tak ada halangan di jalanan. Kadang ada orang letakkan duri, orang campakkan najis pada Rasulullah. Nabi kata hari ni tak ada halangan. Sahabat-sahabat Nabi kata, macam mana nak berhalangan ya Rasulullah, si polan tu sakit, yang tukang aniaya engkau tu sakit. Siapa penganiaya itu? Itulah Yahudi. Tak datang solat bersama Rasulullah muslimat. Tapi apa Nabi ajak sahabat-sahabat? Nanti lepas saja kita solat ni, meh kita ziarah. Menangis kawan tu, aku yang paling menyakiti Nabi, tapi orang pertama yang ziarah ketika aku sakit adalah Nabi. Inilah Nabi diberitahi, tapi membalas balik dengan bunga. Nabi diberi kejahatan, membalas dengan kebaikan. Meh kita tanya hati kita, kalau kita muslimat berada di kedudukan macam tu, apa yang kita boleh buat? Sementara ada kuasa, aku guna kuasa. Aku balas balik kejahatan yang aku buat tu. Sementara aku mampu ni, aku nak lawan balik. Muslimat Nabi SAW tidak begitu. Sebab tu saya selalu sebut, orang pujilah kita macam mana ustazah, saya nak jadi baik macam ustazah. Lah, kamu bukan Nabi. Orang tak nampak cacat celah kamu. Allah hijab. Sebenarnya banyak cacat celah kamu. Jangan seronok kalau orang nak tiru kita jadi baik macam kamu. Jangan seronok. Sebab kita bukan Nabi yang maksum. Ajak dia, jom kenali Rasulullah. Kita akan rasa diri kita tak sempurna mana. Muslimat, yang orang nampak baik itu sebab Allah sayang kita. Allah tutup segala aib-aib kita. Dan Nabi SAW sebaik-baik contoh tauladan dengan sifat mahmudah. Inilah yang kita nak belajar. Rasulullah tu macam tu ustazah. Ini pertama kali saya dengar. Orang buat zalim dekat dia, dia juga orang pertama yang ziarah orang zalim itu ketika sakit. Ya. Macam mana kita nak tiru? Muslimat dirahmati Allah, jadilah orang yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa maksud cinta? Maksud cinta itu kita hanya nak buat sesuatu perkara yang dicintai oleh orang yang kita cinta. Faham tak maksud? Itu baru betul-betul cinta. Kalau kita betul-betul cinta muslimat, macam tak pernah buat kan? Pernah je. Bang, hari ni kita nak dating pakai baju apa? Biru ke merah? Semua nak sama je muslimat kan? Sebab apa? Kalau kita tak suka merah, pasangan kita suka merah. Ya Allah, pandang cermin, aku paling tak suka ni baju merah sebenarnya. Tapi sebab dah dia suka, pakai ajalah. Itu cinta. Nabi SAW, muslimat, ada banyak benda yang dia buat, kita rasa aku tak mampu buat. Tapi sebab aku nak merebut cinta Nabi SAW, kita kena berlawan dengan nafsu kita. Ini yang sebab maksud mahmudah.
tak dipuji oleh manusia lain tapi dipuji oleh Allah. Baginda bergaul dengan orang-orang fakir miskin dengan penuh mesra. Bergaul dengan fakir miskin walaupun kita ini orang-orang kaya. Ingat mudah muslimat dirahmati Allah. Kita biasa dengar, minta maaf ustazah terpaksa sebut ni. Kita buat kenduri kahwin, siapa orang-orang yang kita jemput? Ni ada orang dalam dilema tau muslimat. Ustazah, saya nak buat kenduri kat kampung. Rumah kat kampung tu besar, banglo sebiji ustazah. Halaman dia boleh buat ala-ala garden wedding lah. Ha, kan? Apa yang tak boleh, wedding planner saya panggil. Berapa kos dia nak saya boleh. Sebab apa saya hajat nak buat dekat rumah kampung yang baru, banglo 3 tingkat tu ustazah. Halamannya luas, supaya seluruh ni anak sulung ni, perkahwinan pertama dalam keluarga kami, kan? Anaknya yang dah sudah berjaya, saya nak jemput seluruh orang yang saya kenal, keluarga adik-beradik semua. Tapi budak-budak sekarang ustazah, dia tahu mak ayah dia ada duit, dia tak nak buat kenduri kat situ. Dia nak pergi hotel 5 bintang juga. Ustazah tahu satu kepala 190 paling murah. Lepas tu dia limitkan paling ramai 300 orang. Kat situ tu dewan tu ustazah. Jadi kalau 300 orang dia dah senaraikan dah kawan-kawan dekat universiti dulu. Mana saya nak jemput orang kampung saya? Ni anak sulung ni. Oh, ni muslimat dirahmati Allah. Jadi kita faham dilema. Ya, kita nak sebutkan apa? Sebab anak itu tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang miskin. Maka level dia berada di tahap yang itu. Sebab tu saya menyeru cuti sekolah ni, ibu-ibu bawalah anak-anak kita berjalan. Kenali orang-orang kampung yang miskin-miskin. Kenali, bawa tok nenek mereka, ayah-ayah kita muslimat dirahmati Allah. Ada cuti sekolah ni hampir 2 bulan tak dibawa balik jumpa tok dengan nenek. Siap cakap kat ustazah, ustazah bawa pun mak ayah saya bukan suka. Mak ayah saya pagi pergi masjid, petang pergi masjid, ha, kan. Dia asyik pergi majlis ilmu, jadi menyampah cucu bising-bising. Walaupun nenek atuknya menyampah, Allah menyampah ke tidak? Tak muslimat. Allah suka kita cantumkan darah daging kita kepada mak ayah kita. Dan apa tarbiah kepada anak-anak, barulah anak-anak faham. Nanti bila aku besar, inilah yang aku kena buat pada mak ayah aku. Ziarah, gembirakan mereka, kerana menggembirakan ibu dan ayah adalah satu ibadah. Walaupun mak ayah, kamu tak payah balik pun tak apalah. Kadang bibirnya saja muslimat, tapi hatinya ternanti-nanti. Berapa ramai yang kita tak mau faham perasaan ibu ayah yang rindu kepada anak dan cucu-cucunya. Tak apa ustazah, video call saja. Boleh sentuh tak ubun-ubun cucu? Tak boleh sentuh. Boleh dakap tak anak-anak? Tak boleh dakap dengan video call. Jangan ikut sangat arus kemodenan muslimat dirahmati Allah. Kesian. Sebab apa? Nanti kita yang akan menyesal. Inilah natijahnya. Dia tak peduli dah kita boleh jemput saudara mara. Saya pun dah confirm lah ni ustazah, ikutkan anak punya pasal. Dah telefon, baru Kak Long saya telefon. Macam mana aku nak datang jauh-jauh tu kalau kau jemput aku dengan laki aku je? Aku ni dah tua, tak boleh bawa kereta jauh-jauh. Nak bawa anak, seorang je Kak. Boleh Kak bawa yang sulung seorang. Masalahnya yang sulung tu, anak 8 orang. Nak tinggal kat siapa? Dah aku pergi KL bawa kan? Dia bawa aku ni, kena bawa anak-anaknya sekali. Tak apa Kak, saya siapkan hotel, anak-anak duduk dekat hotel. Ha, kan akak datang je dengan anak yang sulung tu. Ha, sebab nak jadi drebah pergi dekat hotel tu muslimat. Dah tu takkanlah aku nak tinggalkan cucu aku kat hotel. Ha, kat KL ni banyak orang jahat ni. Oh, tu macam-macam alasan. Ha, jadi ustazah, kita tak boleh faham. Sebab apa muslimat, kita tidak bergaul bersama orang fakir miskin. Bergaullah. Eh, maka ustazah Zai tadi akan terkenang nak makan apa atas meja, ya Allah, 5 teh. Tahu, terung, tempe, teruk, telur, apa lagi? Toge. Itu je lah. Oh, kita ni muslimat dirahmati Allah macam-macam. Bergaul dengan mereka baru kita nampak. Baru dapat sifat mahmudah tu.